Assalamualaikum Mas Bro. Hari ini saya seperti biasa mau preview sebuah joran pesanan dari Mas Bro Adi Saputro di Kutai Timur Mas Bro. Beliau ini sudah pernah order ke saya joran yang jadi rekor saya untuk berat total ya, yang teringan yang pernah saya buat di 64 gram. Jadi yang dikerjakan untuk yang ini ya, di pesanan yang ini adalah rebuild bong, apa namanya, membuat ulang ya, sebuah joran dengan basic blank lingkar gitu loh, kita rakit ulang. Sama yang satu adalah tadi joran yang super ringan tadi itu dirubah jadi butt join Mas Bro, dirubah jadi butt join. Nah, salah satu tantangan buat saya adalah gimana caranya saya membuat joran itu jadi butt join dengan berat selisihnya sedikit. Akhirnya walaupun ada penambahan item, Eva ditambah lebih panjang dari sebelumnya ya, ini memang permintaannya, berat total si joran 170 cm itu ada di angka 78 sampai 79 gram Mas Bro. Masih sangat ringan, bahkan nggak tembus 80. Nah, buat teman-teman yang mau bongkar total jorannya, mau diperbaharui tampilannya, atau mau direkondisi, dikembalikan seperti aslinya, bisa juga untuk customize panjang, tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Mungkin mau bikin travel rod dari basic joran yang pabrikan gitu ya, bisa, tapi kita harus ngobrol panjang lebar dulu Mas Bro ya. Bisa langsung hubungi media sosial saya, itu private message-nya aktif semua. Kalau teman-teman mau langsung WA, cek langsung di deskripsi, ada nomor saya Mas. Oke. Keluhannya sebenarnya di awal itu masalah di panjang total Mas Bro. Jadi beliau ini mintanya panjangnya dirubah jadi 190 cm. Yang basicnya sebenarnya adalah 203. Jadi ada pemangkasan panjang total gitu loh Mas Bro ya. Sebenarnya poinnya di situ, sama ada perubahan item hanya di bagian lock sih sebenarnya, jadi nggak begitu banyak. Jadi kita bongkar total. Kalau masalah untuk target apa, kayaknya ya karena beliau sebenarnya kan sudah punya joran misterius itu yang bobotnya sangat ringan itu untuk main hampala. Kayaknya si joran ini bakalan dipakai untuk main gabus dan toman gitu Mas Bro ya. Kurang lebihnya ke arah sana. Kenapa? Karena Lican 814 ini selain dia tuh keras seperti joran 20LB, dia punya karakter medium, terus tapernya fast. Kemampuan lurnya itu ada di 5 sampai 20 gram. Jadi opsi lurnya bisa sampai 12, 13, 14, 15 gram. Bahkan 18 gram harusnya mampu dengan penyesuaian cara cash 20. Bahkan teman saya pernah nyoba di 22 dengan basic blank yang sama. Memang rata-rata bisa, tapi resikonya sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya saya nggak anjurkan. Tapi sudah on test gitu loh, bisa, beneran bisa. Joran ini didesain dengan warna merah putih. Pas banget saya ngerjakan juga pas di bulan Agustus. Jadi ini bisa saya bilang joran spesial 17 Agustus Mas Bro ya, 2023. Cukup sulit menurut saya. Cukup sulit untuk mendapatkan kombinasi warna, permainan warna di merah putih. Buat saya cukup sulit. Tapi saya juga cukup puas, cukup berhasil menurut saya secara desain dan tampilannya. Gini Mas Bro ya, manis juga ini Mas Bro.
benar-benar memuaskan Mas Bro, buat saya ya, karena saya tuh kan jarang bermain di warna ini Mas Bro. Saya benar-benar cukup puas sih ya. Cukup puas banget, benar-benar bisa tampil gitu loh dengan pilihan warna dua warna tapi nggak boleh dijadiin satu. Kayak mana ceritanya gitu loh. Jadi nggak boleh, nggak gimana ya, dia bilang tuh ringnya nanti satu merah satu putih, satu merah satu putih. Pikir-pikir gimana caranya gitu loh. Oh iya, tadi ada item bagian bawah ini, itu bawaan yang sebelumnya Mas Bro ya. Dia pakai yang rubber tapi yang kecil, nanti juga saya sediakan deh yang ini, kayak bisa jadi opsi juga nih buat teman-teman kalau mau pasang, karena ada yang nggak suka karet, ada yang nggak suka busa, ada yang nggak suka almu. Jadi nanti bisa dipilih-pilih lah buat tambahan pilihan, saya sediakan juga ini. Nah, jadi untuk ring gauge yang dipakai di sini masih bawaan kemarin. Jadi joran sebelumnya itu setnya itu set oxide, tapi topnya itu alconite. Kalau dari saya ngelihatnya ya, karena kan saya nggak tahu data sebenarnya seperti apa. Nah, secara desain tampilannya nih merah putih. Jadi saya tuh bingung merah putih gimana, kayak mana cara naruhnya. Jadi joran itu posisi kita tuh biasanya main gimana? Ya merah putih, ya merahnya harus di atas. Jadi joran kan begini, merahnya harus di atas. Putar. Susah juga ya, ini merah putih nih, bagian sambungan tetap merah putih nih. Walaupun di sini kelihatannya kalau gini kok merah putih merah, enggak Mas Bro. Kalau disambungkan dia merah putih nih, ada putih sedikit. Ini kok putih doang, merahnya di mana? Ini ada satu sih. Oke. Merah putih. Nah, saya ngitung lagi gimana caranya top ini merah. Ya tak ambil dari atas, merah putih merah putih merah putih merah, kok di sini ketemu merah, tak kasih putih di sini Mas Bro. Ini satu garis ini, gimana caranya lah, pokoknya konsep merah putih itu dapat sesuai permintaan dan secara tampilan itu baik, terkonsep juga gitu loh Mas Bro. Lumayan seru ini joran ini, saya tuh lebih seru dalam proses perakitannya, seru banget. Nah, untuk beratnya sendiri joran ini ya, kalau Likan 814, Likan 814 itu rata-ratanya itu memang di angka 120 gram. Ya, 115 seringnya saya bikin itu di angka 117, 118, 120. Tapi untuk beberapa joran terakhir ini saya bikin Likan 814 itu beratnya ada di angka 115 gram. Joran kelas lur 20 gram Mas Bro ya. Joran dengan kelas lur di 20 gram. 5-20 gram, bobot totalnya ada di angka 115 gram. Harusnya ini sudah sangat ringan Mas Bro. Harusnya panjangnya 190 nih sekarang. Itu sih Mas Bro ya, infonya dari saya. Oke. Kayaknya segitu dulu deh Mas Bro ya, video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.
Thank you.